Hari ini saya datang untuk memberikan kerjasama kepada pihak polis untuk membuat siasatan, dan saya diminta untuk memberikan keterangan atas laporan-laporan polis yang dibuat, yang didahului oleh pemuda UMNO Pahang, dan saya bekerjasama dengan pihak polis, dan saya datang bersama dengan Peguam Fikri untuk membantu saya, menasihat saya apa yang penting tentang soal-soal yang berkaitan dengan perundangan. Dan saya sentiasa memberikan kerjasama yang baik kepada pihak polis, malah kerjasama kepada pihak istana pun saya memberi kerjasama apabila kenyataan ke bawah duli pemangku Tuanku Sultan Pahang yang menimbulkan kemurkaan atas kenyataan saya itu. Jadi saya telah pun memohon maaf melalui satu siaran akhbar yang telah pun dibuat untuk saya memohon sembah kemaafan atas ketelanjuran perkataan-perkataan yang dianggap kata menghina. Tapi saya tidak pernah mempunyai satu niat pun untuk menghina ke bawah duli Tuanku Sultan. Malah kenyataan saya itu memperkukuhkan bahawa tidak ada masalah untuk Tuanku yang sudah pun lanjut usia untuk kekal bertakhta sebagai Sultan di negeri Pahang. Jadi itu prinsip saya.